aku nggih nurut pada bunyi ngelos. Ini sebanyak ini nggih cara bikin perkutut supaya kuat manggung ngelos. Ini seperti halnya di atas ini. Nggih, tuh. Nggih, monggo kita saksikan dulu. Monggo. Kentak kentung. Tuh, nurut. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Mau lihat lainnya, monggo dulu. Jadi biar perkutut dulur-dulur itu pada kuat manggung ya. Monggo, lihat lainnya. Monggo. Biar. Tuh. Nggih. Tuh. Monggo. Tuh. Tuh. Nggih. Monggo dulur, kita saksikan videonya. Oh, nggih ada satu lagi. Ini rajanya perkutut saya ini. Rajanya. Ini tak buat ngangon. Rajanya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ger, heh, tangis sih. Nih. Heh. 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 Ini rajanya loh. Heh. Subhanallah, wikiki. Keluar wikiki saya. Ada wikiki loh. Mana itu? Nah, ini rajanya. Jadi ini mimpin di tempat saya, mimpin perkutut sebanyak ini. Tuh. Tapi dia tidak ini sama perkutut lain ngangon. Sifatnya bersifat ngangon. Lur, lur. Bila dulur-dulur ingin bikin nih, perkututnya ini manggung los siang atau malam, itu sebenarnya sangat gampang dulu nih. Biar perkutut dulur-dulur itu mau bunyi seperti halnya di depan saya ini ngelos nih. Kita dengarkan dulu, kita dengarkan dulu. Nggih, ngelos nggih, dulur. Caranya begini dulu. Jadi perkutut dulur-dulur yang macet, yang posisi macet, itu harus diginiin. Klek 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 klek. Harus diginiin. Nah. Gantang tinggi. Dikerek seperti halnya di atas itu yang paling tinggi itu, lakukan 1 minggu 2 kali dulu. Dengan ketinggian 8 atau 7 meter bolehlah,
satu minggu dua kali, 4 jam nggak apa-apa dikerek. Nah, fungsinya apa? Jadi perkutut itu kan ibaratnya olahraganya. Olahraganya kan bunyi dia tuh, manggung tuh. Makanya kalau dikerek tinggi begitu, dia maka suaranya akan terlatih dulu. Nih, terlatih ngelosi sama aja kayak olahraga dulu. Setelah keseringan dikerek begitu, nih, maka nanti terbiasa. Nah, dia terbiasa bunyi begini. Ini sudah sering latihan. Ini udah didikan mental tuh lur. Nggih. Tuh udah didikan mental tuh. Nggih. Itu lakukan satu minggu dua kali. Nanti kalau sudah ngelos begini tuh lur, kita bisa buat mainan. Mau mainan model gimana? Kita buat mainan begini. Tuh, bisa tuh lur. Tuh. Kalau dia tidur, kita bangunin begini. Tapi nunggu gayer dulu. Nanti nurut. Kalau belum gayer jangan. Gitu. Tuh. Pada jinak toh. Pada nurut dia. Nurut kayak ini lagi. Jadi sekali lagi saya bilang, jangan terlalu memikirkan katuranggan. Jadi kita fokus biar dia bunyi dulu. Karena katuranggan itu kan bisa datang dengan sendirinya dulu dan pergi dengan sendirinya karena ciptanya Gusti Allah. Ini ilmu katon dulu. Oke, tuh kita penjarin juga begini. Kita taruh. Kita benjar-benjarin di tempat pohonan. Pokok intinya pokok pertama satu dikerek dulu tinggi begitu. Nah ini walaupun deprok begini juga bunyinya ini tuh. Oh, deprok. Tuh, padahal deprok sampai delik, ngumpet. Loh. Ya. Tuh. Mau nyelip-nyelip ke pohon juga. Bunyi dia. Tuh bunyi. Nyelip ke pohon pisang. Ya. Jadi intinya begitu aja dulu. Kalau untuk masalah bab jamu, makanan, kita bahas ntar gitu lur ya. Pun cukup dulur, cukup sampai di sini dulu. Semoga ilmu atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua dulur.
terutama buat para pemula. Salam santun ugi salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.